Ini udah, semoga tidak ada trouble kayak tadi ya. DJ. Halo, selamat siang. Kita berjumpa lagi di channel YouTube saya. Untuk video kali ini saya ingin mereview ya tentang mesin yang udah lama saya buat tapi belum saya review, yaitu mesin speed dengan menggunakan kawat 0,5 engkel. Ini yang bakal nantinya saya buat take away. Sebenarnya ini aku akan membagi 10 dinamo, cuma karena memang dari kemarin kondisi tubuh saya belum benar-benar fit, jadi ya sementara saya review mesin ini aja dulu yang udah saya buat 2 biji ini. Nanti saya akan mereview langsung larinya gimana dengan menggunakan mobil NASCAR. Kemudian dari hasil review itu saya akan membuat mesin yang sama sebanyak 5 jenis, 0,5 dan 0,6. Nanti semua akan saya buat giveaway. Jadi teman-teman yang setia menonton video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, kita langsung aja, saya akan mereview mesinnya. Mesin ini ya, dua ini saya review langsung aja. Kebetulan karena karet buatannya juga enggak ada, saya nanti pakai kawat saja. Saya ini saya akan menggunakan gear ukuran 16. Sebenarnya ini gear tidak cocok ya untuk arena yang akan saya praktekkan nanti, akan saya coba. Ini tangan buat masukin gear aja masih susah, tapi akan saya coba karena udah lama juga saya tidak upload video ya. Mungkin teman-teman yang nunggu lama. Ini kita semprot dulu. Saya coba dengan baterai yang kapasitas kecil ya, ini kapasitasnya 800 mAh. Saya coba dulu nyala tidak. Udah, saya akan menggunakan baterai yang 1000 mAh SUV ya, 1000 mAh. Nanti saya akan mencoba 2 dinamo ini ya, yang ini cuma buat gambaran aja untuk dinamo ukuran 0,50.
Insya Allah ya mungkin bulan inilah saya selesaikan untuk 10 mesin giveaway nya menggunakan baterai SUV ya. Ini sudah jadi. Saya akan mencoba di arenanya. Ini arena saya menggunakan arena yang kecil. Menggunakan arena kecil, teman-teman. Oke, kita langsung coba kita menggunakan arena yang kecil ini. Ya, karena ini saya lagi tidak di rumah ya, karena saya lagi di rumah saudara. Jadi saya hanya bisa membawa arena sedikit saja. Kita cek dulu karena ini arena dibuat main anak-anak ya, jadi saya harus cek dulu bagian mana yang patah yang tidak bisa saya gunakan untuk membuat video kali ini. Ada beberapa yang tidak bisa saya gunakan. Ini saya gunakan yang tengah ya, yang tengah gunakan. Saya mungkin saya taruh sini aja ya buat rekamnya. Oh ya, ini kita lihat kepingnya dulu ya. Ini keping ini panjang ada 4 keping dan ini 4 keping berbentuk oval, totalnya ada 16 keping track ya. Kita lihat larinya kayak apa. Kasih dekat dulu ya, kasih dekat. Oke. Waduh, ini maju atau ke belakang belum tahu. Kita coba aja langsung. Aduh. Ke belakang rupanya larinya. Ini saya ganti dulu sebentar. Teman-teman kalau mau melepas ini dari atas ini nih, dari atas ini pakai gunting. Kita balik dulu ya. Ini buat bikin YouTube. Terus mana yang senyap kalau om? Enggak ada yang berani.
Nah, mau nyoba? Rasa jubuk mana, wes? Adik jangan di situ, Adik. Berdiri berdiri aja, berdiri lihat berdiri wae. Berdiri wae lihat berdiri. Nah, berdiri. Berdiri aja, Nawab. Ini udah, semoga tidak ada trouble kayak tadi ya. Itu tadi saya menggunakan mesin yang 0,50 Black Victor, Black Victor, Black Victor, Victor. Black Victor. Ini juga mesin 0,50 yang sama ya. Yang nanti bakal saya bagi-bagi buat teman-teman. Ya, tadi yang ini kita udah lihat, ini atasnya ini udah kinclong, berarti ini bekas kepake. Kalau yang ini masih agak hitam-hitam ya, ini belum kepake. Ini saya gunakan. Ini baterai tanpa saya cas ulang, juga tidak saya kasih pelumas ya. Ini ban apa adanya kayak tadi. Kita cek ulang lagi, takutnya karena ini tidak disolasi dengan benar, trek ada yang kebuka, jadi nanti akan membuat tamnya pecah kalau keluar lintasan. Kita dulu. Oh, rupanya ada yang lepas ya, ini karena kurang solasi ya. Kurang solasi, kita solasi dulu ini. Untung tadi nggak keluar arena tamianya. Oke, udah. Kita langsung coba lagi untuk mesin yang kedua. Oke, kita lihat lagi. Ini yang mesin yang kedua. Adik, adik, adik. Adik. Jangan. Aduh, aduh, aduh. Adik berdiri, jangan di situ. Kasane liat ke, mantap.
Ya. Saya bongkar mesinnya tadi. Hei, Mama. Mesin enggak tewe. Begitu. Ini adalah 2 tadi mesin 0,5 ya. 0,5. Ini 0,5 saya menggunakan baterai 1000 mAh. Magnet menggunakan magnet 2,0. Ini pakai 10 mili angkurnya. Tamiya menggunakan tamiya yang kurang fit. Oke, itulah review untuk mesin yang saya buat giveaway nanti buat teman-teman semua. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih penonton setia dari YouTube kami. Oke, sampai jumpa di film berikutnya atau di video berikutnya. Terima kasih. Salam racer.